Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMK Negeri 2 Tarakan akan membahas tentang APD, alat pelindung diri, dan beserta fungsi-fungsinya. Pertama, kami akan membahas alat pelindung kepala, yaitu helm, safety. Berfungsi melindungi kepala dari benda-benda keras, terbentur dari terjatuh, dan persikan arus listrik. Selanjutnya, ada kacamata safety. Berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda kecil. Percikan oli ataupun benda panas lainnya yang mengenai mata. Selanjutnya ada mana? Air plug. Ini berfungsi melindungi telinga dari suara tegangan tinggi seperti suara mesin. Adapun ini adalah salah satu APD juga, yaitu safety vest. Di dalam safety vest ini terdapat spotlight yang berfungsi bersinar dalam malam hari untuk pekerjanya, dan ini untuk melindungi diri pekerja. Selanjutnya ada sepatu safety. Jadi lihat sepatu safety yang melindungi kaki dari benda-benda berat seperti besi apabila tertindih terjatuh. Di ujung sepatu safety terdapat besi yang sangat keras sehingga mampu melindungi jari-jari kaki dari besi-besi yang terjatuh. Selanjutnya, sepatu safety juga berfungsi agar tidak terpleset saat ada benda cairan-cairan yang licin di lantai. Sudah kan? Itu kan? Ya. Itu hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa TKR Luar Biasa.